Saya ringkaskan cerita tu. Hari tu saya pergi utara, seorang budak darjah 5 bang, jual burger. Dalam burger tu, utara saya sebut eh, adalah setengah tempat tu, dia jual burger. Dalam burger dia tu bang, ada dadah. Orang bukan semua burger dia, dia ada dadah, dia suruh orang nak ambil, dia tukang bagi. Dia jual burger macam biasa. Bukan apa tu, saya jumpa dia 3 hari bang. Abang datang, adik datang kat abang kat masjid eh. Cikgu suruh tengok dia, tak pergi sekolah lama. Cikgu tak berani dakwah dia. Ajak dia pergi sekolah. Kalau ajak, tak pergi, bukan budak tak pergi sekolah. Ngecikgu cikgu tak pergi sekolah esok. Sebab dia kawan budak-budak dadah. Time cikgu pancit lah, macam-macam dia buatnya. Jadi saya ajak dia pergi masjid. Saya tak cerita apa-apa, dek. Bawa-bawa-bawa saya Sarawak. 3 malam tak datang bang. Saya dah tak nak balik dah kampung asli tu. Situ kampung asli ni kampung biasa lah. Bila saya nak balik, dia datang kat saya malam-malam. Abang dah tidur ke? Saya tengah berdengkur bang. Abang dah tidur ke? Aha, dah jaga dia. Tadi tidur. Bang, saya dia berbual dengan saya. Saya ni sial lah, jahat. Hidup saya tak baik. Tuhan saya lahir, mak opak saya bercerai. Nenek kata, saya ni anak cucu sial ustaz. Sebab itulah mak opak bercerai. Lepas tu ustaz, semua cikgu kata betul lah. Bila saya tanya cikgu, cikgu kata memang sial lah kau ni. Sebab dia jahat, jadi cikgu ya kan. Ustaz rasa memang hidup saya ni Tuhan jadikan memang sial ke ustaz, dia tanya saya. Entahlah adik, ustaz rasa memang ya lah. Sebab tengah malam ni pun kau time ni lah baru kau datang. Dia tadi ke tak datang-datang? Tak, saya gurau ni bang. Dia kasar sikit, dia suka bukan-bukan. Saya layak kasar sikit dengan dia. Tak kasar macam mana gurau. Lepas saya berbual dengan dia, abang saya juga jahat. Tak lah muka comel jahat apa. Saya jahat ustaz, ustaz tak kenal saya. Sorosan ni ustaz saya jahat. Tak lah comel jahat apa dia. Engkau ni, apa saya berbual lah sekali. Dia bawa saya pergi bila air, dia tunjuk, ustaz ni apa ni ustaz tu? Ya lah ni dadah dia, ini bukan jahat, ni gila nak mampus kau ni. Mati dia kalau jual macam ni, dengan ustaz-ustaz kena aku gantung banyak lagi. Banyak juga ni dia, aku kawan-kawan tak jahat, tak pernah lagi aku tengok dadah banyak macam kau ni. Kau ni kenapa banyak sangat? Saya dah berbebek kat dia, saya pun pergi tidur. Hantar kalau adik, saya pun tidur. Dia berbual dengan saya lama sikit cerita hidup dia. Saya pun cakap dengan dia, dulu hidup saya macam tu juga adik. Saya cerita kat dia, tak kenal Tuhan, tak kenal Allah. Dia rapat dengan saya bang, tak lama dia pegang tangan saya. Tak lama dia baring kat perut saya. Wah, lain macam budak ni. Okay. Lepas tu saya ajak semayang, dia ikut saya semayang. Saya hadiahkan dia jubah. Bagus pakai jubah ni, dia cepat jadi baik sikit. Cepat pakai jubah kan, kalau jahat tanggal dulu jubah kan. Memang gitu kan, kalau pakai songkok ke kupiah, nak jahat campak dulu kupiah. Tu bagus pakai kupiah songkok ni, tu lah dia jadi. Nak buat jahat tu lambat sikit, kena campak dulu songkok tu. Lepas abang kakak tahu apa jadi, adik-adik, dia pun ikut saya, dia berubah. Ditunjuk saya buat dakwah, ditunjuk masuk dalam kebun getah. Dakwah budak-budak dadah saya suruh dia bawa saya jumpa abang-abang yang dadah tu. Dia bawa saya sebung kebun getah 12 malam. Dik, kenapa jauh sangat? Kau kata dekat-dekat je ustaz. Bahaya ni dik, patah baliklah. Astaghfirullah, dia kata kasih. Allah kan ada ustaz. Kau akan main ceramah kat aku kan. Tak kau macam nak buat jahat kat aku je makin lama malam. Dah dik, esok lah dik. Tak, dia mana ada? Dia orang masalah satu pagi baru dia orang ada ustaz. Kau 12 mana ada lagi? Saya selalu macam tu lah, dah tak larat je bang. Kalau KL sama jugalah, kalau nak jumpa orang teruk-teruk pukul 3 pagi tu, tu memang sah lah. Itu memang sedap lah berceramah bang. 3 pagi kat KL, semua tengah keluar kelab, tunggu di depan kelab tu bang. Ceramah dia orang nangis semua, tengah mabuk tu kalau kena dengar ceramah, nangis semua sekali bang. Iya, yang 3 pagi, sebab apa? Dalam kelab tu tak bahagia. Sakit jiwa bang, dia ingat masuk kelab, dia bahagia. Dah habis penat dia buat jahat bang, keluar-keluar tak bahagia. Tiba dengar dek, Allah sayang kau awak. Nangis dia bang, dengar Allah sayang dia nangis dah. Sebab dia rindu nak dengar nama Allah tu bahagia bang. Orang dah lama tak dengar macam gelap gelita. Tiba nampak cahaya tu terkejut dia bang. Dengar Allah je dah menangis dah. Allah sayang, senang je cakap malam-malam bang. Tanya apa pun jawab Allah sayang je. Susah tak nak cakap malam-malam? Ustaz saya jahat, minum arak, main judi, tak main perempuan, bini-bini ustaz. Allah maafkan saya tak ustaz? Saya jahat, dia benci kat saya. Taklah ni, Allah sayang kat awak. Saya jawab Allah sayang je, senang tak cakap malam saya bang? Senang eh? Satu dah malam ngantuk, mana jawab apa lagi Allah sayang je lah. Kadang saya pun tak dengar juga orang cerita main panjang sangat situ seterang. Taklah agak dengar bang, dengar panjang cerita tahu benda dah masalah hidup dia ni. Tapi dengar Allah sayang dia nangis bang. Allah yang buat bukan kita bang. Lepas tu berbual-bual, apa jadi kat budak tadi? Saya ringkaskan nak balik KL, dia peluk saya. Abang, dia mak ayah bercerai, dia tak pernah jumpa mak ayah, tinggal dengan nenek dia. Dia peluk saya, abang nak ikut abang balik KL? Ish, tak boleh dek, jumpa nenek dia. Makcik ni cucu makcik kata nak masuk madrasah. Kat sini dia kata dia kawan budak dadah, dia tak boleh tinggal lah semua tu. Saya bawa dia pergi KL lah, saya bawa dia tempat jauh sikit, boleh makcik? Eh tak payahlah ustaz, cucu makcik ni jahat. Eh tak adalah, budak baik je. Ustaz tak kenal dia, ustaz baru kenal 2-3 hari. Depan ustaz baik dia, ni jahat ustaz. Semua, eh tak payahlah ustaz jahat. Tak adalah makcik, dia banyak berkawan dengan setan, setan lah dia. Nanti kalau dia banyak duduk majlis ilmu, malaikat banyak, setan tu semua lari. Bukan ustaz, dia ni lah setan sebenarnya. Ustaz tak payahlah sesalahkan orang lain ustaz. Memang dia ni setan, saya nak menyedapkan hati mak dia kan.
Bukan salah korang, menyedakkan hati nenek dia. Sedialah syaitan ustaz. InsyaAllah makcik, syaitan dulu pun ada yang baik, ada yang jahat dulu kan. Ha, dulu ada yang Azazil, dulu baik juga ustaz syaitan. Dia ni belum jadi syaitan lagi makcik. Bukan ustaz, dia ni lah Azazil tu. Dajjal semua dia, saya bawa balik KL. Makcik dia, mak nenek dia bagi. Sampai KL, makcik tak ada duit ni tak apa. Makcik jangan risau makcik, adalah ni, dekat ni saya bawa pergi KL. Hantar kat madrasah, kawan saya jaga dia. Ustaz ni kena bayar lebih sikit ustaz. Sebab macam jaga dia macam 10 orang ustaz. Ustaz kena bayar macam 10 orang juga. Ha, boleh bang, janganlah 10, 5 orang boleh lah. Ha, okey okey macam tu, okey ustaz. Memang dia teruk bang, dia punya kerosakan tu banyak tau. Macam-macam, rompak rumah ustaz, macam-macam. Jadi ustaz pun dah pening lah. Rasa macam nak umpan je budak tu. Memang degil, manjat rumah ustaz ni, bergaduh, bertumbuk, pecah barang, mengamuk, sepak ni, kursi, meja, tendang. Budak jenis panah banget, kecil lagi. Saya pun bawa dia pergi. Lepas lama sikit saya tak tengok-tengok dia bang. Ustaz tu kata biar, serah kat dia je. Saya pun biar, dah setahun bang saya pergi jumpa dia. Budak tu peluk saya, ustaz. Dia nangis peluk saya, kenapa lama tak tengok saya? Ustaz, saya dah hafal 10 juz Quran. Dia baca Quran kat saya, sedap dia baca. Saya pun nangis, sebab saya pun tak pandai baca Quran begitu. Saya dengar sedih. Ustaz, kenapa ya Tuhan buat hidup saya tak ada mak, tak ada ayah, tak ada abang, tak ada kakak, tak ada adik, tak ada siapa-siapa dalam hidup saya, ada nenek je. Nenek saya pun benci kat saya. Dia bukan benci kat kau, dia sayang kat kau. Ustaz, kenapa ustaz benci juga kat saya? Dah setahun ustaz tak tengok saya. Ustaz tahu tak, saya setiap lepas main fardu, tak ada satu solat fardu pun saya tak sebut nama doa, nama ustaz dalam doa saya. Ustaz, maaf, kalau ustaz maaf marah saya, maafkan saya. Dia saya pun peluk dia, maafkan saya. Ustaz, saya dah tak ada siapa-siapa dalam hidup. Ustaz jangan lupakan saya ya. Saya ada ustaz je dalam hidup saya ni. Dia pun nangis tak berhenti. Terima kasih yang hantar saya kat sini. Abang tahu tak apa perkataan yang paling saya sedih bila dengar budak-budak jahat dia cakap apa? Ustaz, terima kasih yang hantar saya kat sini. Ustaz, terima kasih tolong bawa saya ke sini. Ustaz, saya tak pernah berhenti doakan ustaz. Tu yang paling saya rasa sedih. Tahu sebab apa? Saya pun dah tak doakan dia dah.